Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberikan hati kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Apapun badai dalam hidup kita hari ini, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan gentar. Karena ada Tuhan, tempat perlindungan kita, kota benteng kita yang teguh. Mari sama-sama kita mau katakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Mazmur 18 ayat yang ketiga berkata, Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mari sekali lagi katakan, di badai topan. Setiap kami anak-anakmu, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, hendak memberikan setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan berkati ibadah kami pada malam hari ini, supaya biarlah hati kami hanya menyembah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita tidak selamanya mudah.
Terkadang Tuhan mengizinkan ada pergumulan yang harus kita hadapi. Terkadang kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, dan kita menjadi gentar. Tapi saat kita mau percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mau naikkan setiap doa kita hanya kepada Tuhan. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, kau ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, kau ku percaya. Yesusku, bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Katakan, Yesus kau Bapa yang setia. Yesus kau Bapa yang setia. Sekali lagi katakan, Yesus kau Bapa kami yang setia. Yesus. Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu pada saat ini, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Dengan iman bahwa Engkau Allah yang akan menyendengkan telingamu. Engkau Allah yang akan mendengarkan setiap seruan doa kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya bahwa kami tidak akan pernah dikecewakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk gereja kita. Pertama kita berdoa untuk persiapan reopening ibadah umum GKY Palembang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempersiapkan ibadah reopening ibadah umum GKY di Palembang ini ya Tuhan. Biarlah apa yang telah dipersiapkan untuk reopening ibadah umum di GKY di Palembang ini ya Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Semuanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis GKY di Palembang. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang melayani sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai majelis di GKY di Palembang ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Berikan mereka hati yang tulus untuk setia selalu dalam melayani Tuhan. Biarlah pelayanan mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa ketiga, kita berdoa buat pengurus bidang, sub-bidang, komisi, dan komsel dalam pelayanan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat pengurus ya Tuhan, biarlah Bapa senantiasa yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana yang daripada-Mu ya Bapa, untuk mereka melakukan pekerjaan mereka dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa yang memberkati mereka untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Pokok doa keempat, kita berdoa buat pelayanan panti asuhan kasih Bapa. Kita berdoa buat pengurus dan anak-anak asuh. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa juga ya Tuhan buat pelayanan di panti kasih Bapa ini ya Bapa. Biarlah Engkau berdoa, kami mau berdoa ya Tuhan buat pengurus ya Tuhan yang mengurus panti ini. Tuhan senantiasa yang memberi dia juga kesehatan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ia boleh sabar untuk mengasuh anak-anak asuh di panti ini ya Tuhan. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa juga buat anak-anak asuh ini, biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Katakan, takkan Kau biarkan gereja-Mu Tuhan. Tak pernah Kau biarkan. Yesus kau
saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa buat negara kita. Pokok doa pertama, kita berdoa buat tim gugus tugas pelayanan COVID-19 di Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa buat tim gugus tugas ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa juga tetap memberi mereka hikmat bijaksana yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan dengan melakukan yang terbaik, biarlah penyebaran COVID-19 di Indonesia ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan ditangani dengan baik ya Tuhan, sehingga penyebarannya tidak makin meluas di Indonesia. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kedua, kita akan berdoa untuk pemerintah yang menghadapi kelesuan dan kemunduran ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, mohon anugerah-Mu, berikanlah pemerintah hikmat untuk dapat menangani dan menghadapi kelesuan dan kemunduran perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kerjasama yang baik, sehingga apa yang mereka lakukan dapat menolong dan membantu memperbaiki perekonomian di Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia kembali dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk tim medis negara kita Indonesia. Tuhan, kami sungguh memohon anugerah Tuhan bagi setiap tim medis yang sudah Tuhan percayakan untuk menangani setiap pasien COVID-19 ini. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan, dan anugerahkan kepada mereka hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menjagai, melindungi mereka. Dan biarlah kehadiran mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan, baik untuk pengobatan setiap pasien pandemi COVID-19 ini. Mereka sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh mengandalkan akan anugerah Tuhan bagi setiap mereka. Dan biarlah melalui mereka nyata perpanjangan tangan Tuhan. Memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi setiap pasien COVID-19 ini. Tuhan, pelihara setiap kehidupan mereka, biarlah mereka pun juga boleh diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita katakan, tak akan Kau biarkan Tuhan bangsaku. Berdoa untuk setiap pergumulan kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami tekanan yang begitu berat, yang orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita percaya bahwa Bapa kita yang di sorga tahu akan seluruh keberadaan hidup kita. Saat ini mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan usaha pekerjaan mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan kerohanian mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan, kami sungguh memohon akan anugerah Tuhan. Bagi setiap rumah tangga yang mungkin saat ini dalam ambang kehancuran. Yang mungkin hari ini sedang ada di dalam pergumulan dan tekanan yang begitu berat. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan rumah tangga umat-Mu. Dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu, Tuhan pulihkan. Tuhan, biarlah kasih-Mu Engkau yang akan berikan bagi setiap mereka. Sehingga mereka boleh mengingat akan kebaikan Tuhan. Bahwa ada kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka yang mungkin tidak kunjung sembuh. Sehingga mungkin mereka putus asa, mereka hilang harapan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka.
Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa yang akan menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau yang akan memberikan kesembuhan, Engkau yang akan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami hari ini. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan perekonomian mereka, yang sedang bergumul dengan setiap usaha pekerjaan mereka, yang mungkin tidak tahu bagaimana jalan keluar yang harus mereka temukan di tengah-tengah usaha pekerjaan, di tengah-tengah perekonomian mereka yang semakin hari semakin lesu. Tuhan, nyatakan anugerah-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan buka jalan, Engkau yang akan campur tangan di tengah-tengah pergumulan, perekonomian dan usaha pekerjaan mereka. Sehingga mereka boleh melihat di sana bahwa selalu ada Tuhan yang bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Ada Tuhan yang memegang tangan mereka, ada Tuhan yang berjalan di samping mereka, menuntun mereka sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar dalam setiap apapun pergumulan, baik di dalam usaha pekerjaan mereka. Kami juga berdoa, Tuhan biarlah Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Sekalipun Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi di tengah-tengah hidup mereka, ingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah sekalipun membiarkan mereka. Ada Tuhan yang menguatkan mereka dan yang meneguhkan mereka. Dan biarlah pergumulan yang mereka hadapi tidak membuat mereka jauh daripada Tuhan, tapi semakin membawa mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk semakin melihat bahwa Engkau adalah pribadi yang selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Karena kami sungguh percaya bahwa Engkau tak pernah membiarkan setiap kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan, hidupku ada di tangan-Mu. Ketika kami menaikkan setiap doa-doa kami, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang bukan hanya mendengar, tetapi yang juga akan menjawab setiap seruan doa kami sesuai dengan waktu Tuhan yang indah, sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat bagi setiap kami. Dan kami sungguh mengimani bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang bawa kebaikan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Rancangan yang membawa kami untuk melihat bahwa anugerah Tuhan selalu dinyatakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu biarlah hati kami tetap percaya hanya kepada Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami bahwa benar Engkau adalah pribadi yang setia, yang akan selalu menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita katakan, ajarku mengenal-Mu Tuhan. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi
ajarku mengenalmu Tuhan, ajarku mengenalmu, bawaku lebih, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan, ajarku mengenalmu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian aman di dalam perlindungan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur sekali pada hari ini kita masih boleh menikmati doa malam. Kita boleh menyanyi buat Tuhan, kita boleh berdoa. Saat ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama memberikan waktu kita, memberikan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita mau sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Di hari ini kami boleh bekerja, di hari ini kami boleh belajar, di hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Dan bahkan ya Bapa, di malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami masih boleh menyanyi buat Tuhan, kami boleh berdoa kepada Tuhan. Ya Allah ya Bapa, saat ini tibalah waktunya kami mendengar firman-Mu. Tuhan tolong jadikan kami anak-anak Tuhan yang memiliki hati seperti hati murid yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, dan tolong anak-anak-Mu yang mendengarkan, berikan telinga yang baik, berikan fokus konsentrasi yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh menyimaknya ataupun mengikut baca di rumah masing-masing. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu sekalian, Alkisah ada seorang muda yang ingin berguru kepada seorang bapak tua yang dikenal bijaksana dan penuh hikmat. Satu kali datanglah ia kepada bapak itu. Tetapi terdapat kejadian yang tidak biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak tua itu bukannya meminta uang kepada seorang muda itu, tetapi ia meminta yang lebih besar, yaitu seorang muda itu harus memberikan semua harta yang ia miliki kepada bapak tua itu. Itulah syarat yang diberikan bapak tua itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa seorang muda itu hanya memiliki segelas air. Segelas penuh air ini sajalah yang menjadi harta milik kepunyaannya. Maka tidak berlama-lama, bapak tua itu menyuruh untuk seorang muda menyerahkan segelas air itu ke dalam ember yang sudah disediakan. Bapak tua itu mau seorang muda itu menyerahkan, menaruh, meletakkan air itu semuanya tanpa tersisa setetes pun. Oh Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa air ini sajalah yang dimiliki seorang muda itu. Menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh seorang muda itu?
Bapak Ibu sekalian, kalau ini menjadi pertanyaan buat kita, mungkin kita dengan gampangnya, oh serahkan saja satu gelas air itu, tidak masalah. Karena mungkin kita memiliki banyak air. Ya, mungkin di bak mandi kita, di galon, persediaan air kita banyak. Ataupun kita memiliki banyak uang atau cukup uang untuk membeli air, serahkan saja kepada Bapak tua itu. Tapi tidak dengan seorang muda ini, Bapak Ibu sekalian. Ia hanya memiliki segelas air tadi yang menjadi harta miliknya. Seorang muda ini tentu tidak dapat membayangkan apa jadinya jika ia menyerahkan segelas air itu. Sedangkan di waktu yang sama, ia ingin sekali berguru, ia ingin sekali menjadi murid dari seorang bapak tua bijaksana tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, jelas seorang muda itu ragu dan ia penuh kebimbangan memikirkan apa yang harus ia lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya sedang mencoba menggambarkan kebenaran firman di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tadi dengan cerita ini. Bapak Ibu tahu kondisi jemaat penerima surat 1 Petrus ini saat itu tidak sedang baik-baik saja. Sebagai orang Kristen non-Yahudi, orang-orang perantauan, mereka mengalami yang namanya permusuhan, pengasingan, bahkan penganiayaan oleh orang-orang Yunani dan Romawi pada saat itu. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah menaruh imannya kepada Kristus Yesus, hidup di dalam iman kepercayaannya. Akan tetapi, mereka harus mengalami perjalanan iman yang sulit sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang Kristen saat itu ada di dalam kondisi yang amat berat. Jadi dengan tepat ia bisa menduga bahwa apa yang sudah dinubuatkannya dulu mengenai kesukaran yang akan melanda mereka, itu bisa memicu kekhawatiran dan rasa takut yang besar di dalam kehidupan jemaat sekalian. Kekhawatiran ini akan menjadi beban yang berat dan cobaan yang menyakitkan. Maka dari itu, Petrus memberikan nasihat bagi jemaat sekalian. Nasihat yang sudah kita baca tadi. Nasihatnya yaitu supaya jemaat sekalian menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran mengenai dirinya, kehidupannya kepada Allah saja. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, apa sih kekhawatiran itu? Dalam bahasa aslinya, kekhawatiran dapat diartikan dengan pikiran yang terbagi. Dengan kata lain, kita dapat katakan bahwa khawatir adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang itu tidak tenang, gelisah, dan tidak fokus. Bapak Ibu sekalian, di dalam terjemahan New King James Version, kalimat serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, itu diterjemahkan casting all your care upon him. Lemparkan, taruhkan, letakkan segala semua kekhawatiranmu, perhatianmu, pikiranmu kepadanya. Nah, Petrus di sini Bapak Ibu sekalian mau supaya jemaat menyerahkan kekhawatirannya yang sangat menyakitkan itu, yang sangat menggelisahkan, meresahkan itu ke dalam pemeliharaan Allah yang penuh hikmat dan penuh kasih karunia. Petrus mau supaya jemaat sebagai orang Kristen yang hidup sekalipun di tengah-tengah penderitaan boleh tetap teguh imannya kepada Kristus. Memandang hanya kepada Kristus saja, tidak terbagi pikirannya ataupun perhatiannya di luar Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba tengok kehidupan kita hari ini. Kita pun ada di dalam keadaan yang mungkin dalam penderitaan. Ketidakpastian akan hari esok,
kesulitan dalam berbagai hal, mengalami ketidaknyamanan, keterasingan, bahkan mungkin rasanya kita melihat hidup kita ini sangat amat buruk. Kita penuh kegelisahan, kecemasan, bahkan ketakutan akan sesuatu hal yang belum tentu terjadi di hari esok. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada satu kutipan yang baik dari Corrie ten Boom. Dia adalah seorang wanita Kristen yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari serangan Hitler atau tentara Nazi Belanda saat itu. Ia mengatakan demikian, kekhawatiran tidak menghilangkan kesedihan hari esok, tetapi menghilangkan kekuatan hari ini. Kutipan ini sangat tepat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa dengan rasa khawatir yang kita miliki, itu tidak menolong apapun di hari esok, tapi justru menghilangkan kekuatan yang kita miliki di hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekhawatiran itu sangat amat tidak berguna bagi kehidupan kita. Kalau saya boleh bertanya, apa sih sebenarnya yang dapat kita peroleh dengan sikap diri yang penuh kekhawatiran? Banyak firman Tuhan di dalam Alkitab yang coba menjelaskan bagaimana kekhawatiran itu tidak sedikit pun memberikan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Lukas pasal 12 ayat 25 atau Matius pasal 6 ayat 25 dan selanjutnya, terdapat perintah Tuhan Yesus untuk tidak khawatir. Karena kekhawatiran tidak menambah apapun, tidak menambah sehasta apapun pada jalan hidup seseorang, pada jalan hidup manusia. Di Amsal pasal 12 ayat 15 dikatakan bahwa kekhawatiran di dalam hati itu hanya membungkukkan orang. Atau kita lihat di Matius pasal 13 ayat 22. Kekhawatiran dunia membuat firman Tuhan yang ditabur dalam semak itu tidak berbuah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada dasarnya kita menemukan bahwa kekhawatiran jelas sangat merugikan. Tidakkah sebenarnya kita melihat bahwa kita justru semakin menderita karena kita terlalu banyak khawatir? Dan bahkan tidak jarang kita mengalami kesusahan penderitaan karena kekhawatiran kita. Suatu hal yang kita takutkan, kita cemaskan untuk sesuatu hal yang tidak atau belum tentu terjadi di hari esok. Kekhawatiran mungkin menjadi suatu hal yang lumrah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang lumrah itu tidak berarti baik dan benar. Kalau kita tahu kekhawatiran itu buruk dan tidak benar, mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk tidak khawatir. Maka bagaimana? Pertanyaannya bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, sebagaimana firman di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, hanya Allah saja yang benar-benar tertarik pada hidup kita. Dan Ia sendirilah yang mau menjamin pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, Bapak Ibu sekalian, kalau hal yang paling esensi yaitu keselamatan Dia sanggup berikan kepada kita, maka tidaklah terlalu susah untuk kehidupan keseharian kita, kesulitan kita itu sanggup Ia tolong, sanggup Ia topang. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dari itu hidup kita harus terhubung kepada Allah. Karena Allah saja yang sanggup menjamin kehidupan kita. Hanya Allah saja yang mampu memelihara kehidupan kita beserta segala kekhawatiran kita. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat terhubung dengan Allah? Kita dapat melakukannya melalui pembacaan firman Tuhan.
doa, dan bahkan sabat. Di dalam kegiatan ini Bapak Ibu, kita dapat berhenti sejenak daripada kesibukan kita, pekerjaan kita. Sejenak kita dapat menikmati istirahat dan menikmati kesenangan memikirkan Allah. Kita perlu memikirkan Allah terus-menerus Bapak Ibu, supaya fokus kita hanya kepada Kristus saja. Bapak Ibu sekalian, John Piper memberikan respon terhadap penderitaan yang sama-sama hari ini kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Dia berkata demikian, apa yang terjadi di dalam kondisi coronavirus ini adalah Allah memperlihatkan kepada kita secara gamblang bahwa tidak ada di dunia ini yang memberikan keamanan dan kepuasan. Dan bahkan kita tidak dapat menemukan kebebasan. Pandemi global ini menghilangkan kebebasan kita untuk bergerak. Kegiatan bisnis, bahkan hubungan kita kepada sesama manusia secara langsung itu harus terbatasi Bapak Ibu sekalian. Nah, hilangnya keamanan dan kenyamanan ini bahkan memungkinkan hilangnya nyawa manusia itu memaparkan kepada kita bahwa betapa manusia itu hanya dapat bersandar kepada Allah saja. Bahwa apapun di dalam dunia ini lenyap, hilang begitu saja. Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan hidup kita hari ini, ingatlah bahwa kita tidak cukup bijaksana dan mampu untuk mengelola kehidupan kita yang rumit ini. Tapi tidak dengan Allah. Allah mampu melakukannya. Allah mampu melakukannya bagi kita. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana seorang muda yang tadi yang mau menjadi murid dari sang guru bijaksana dan penuh hikmat itu, langkah pertama yang ia harus lakukan ialah memberikan, melepaskan dan menaruhkan semua harta miliknya. Yaitu air yang ada di dalam gelas. Seorang bapak tua itu mau pemuda ini menyerahkan, menaruhkan air yang penuh ini ke dalam ember yang sudah disediakan. Bapak Ibu sekalian, sulit sekali untuk seorang muda ini, karena ini sajalah harta miliknya. Tetapi inilah yang menjadi syarat dari seorang tua yang penuh bijaksana dan hikmat itu, Bapak Ibu sekalian. Air ini, milik daripada seorang muda itu, harus ditaruh, diletakkan semuanya, tanpa tersisa setetes pun di dalam ember yang sudah disediakan oleh seorang tua itu. Bapak Ibu sekalian, demikian pula Allah mau hal yang sama di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku milik Allah, kita harus menyerahkan segala perhatian kita, pemikiran kita, apapun dalam kehidupan kita kepada Allah. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Tidak ada. Tidak ada boleh tersisa setetes pun sedikit apapun di dalam diri kita. Untuk memikirkan dunia ini, untuk memikirkan kehidupan kita, kita harus serahkan semua kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jelas Allah adalah Allah yang patut dipercaya. Karena dikatakan Allah mau memelihara kita. Bapak, Ibu sekalian, saat ini bersama dengan saya, coba angkat tangan Bapak, Ibu sekalian. Mari kita kepal kencang-kencang tangan kita masing-masing. Mari kita kepal sekuat mungkin. Selama 20 detik, Bapak Ibu, coba kepal sekuat mungkin yang Bapak Ibu dapat lakukan. Apa rasanya, Bapak Ibu sekalian? Sakit bukan? Tegang mungkin?
Atau mungkin ketika kita nanti melepaskan mungkin akan ada luka. Dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, lihat tangan yang Bapak Ibu kepal itu. Sadarkah kita demikianlah hidup kita selama ini? Kita memegang kendali hidup kita di dalam genggaman tangan kita itu. Kita memegang sekencang-kencangnya genggaman ini. Seakan-akan inilah hidup kita yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Bapak Ibu sekalian, coba buka dengan perlahan genggaman tangan itu. Coba buka dengan perlahan kepalan tangan kita. Perlahan demi perlahan. Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan? Tidakkah kita merasakan kebebasan? Tidakkah kita merasakan kelegaan? Tidak lagi sakit, tidak lagi tegang. Bapak Ibu, sedemikianlah hidup kita seharusnya. Lepaskan genggaman tangan kita. Lepaskan apa yang selama ini kita kontrol di dalam hidup kita. Lepaskan genggaman itu kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Taruh semua perhatian kita kepada Allah. Karena dikatakan Allah sanggup memelihara kita. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita, Dia menanggung kita. Bahkan di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan, Dia menanggung dosa kita. Dan sekarang pun, saat ini pun, Allah sanggup menanggung kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena di badai topan yang dahsyat, Allah ada beserta dengan kita. Dia saja yang menjadi perlindungan kita, menjadi kekuatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat diri kami masing-masing hari ini di hadapan Tuhan. Betapa kami lemah dan kami tidak berdaya. Seringkali kami menggenggam kehidupan kami dengan sangat kencang. Seakan-akan kamilah pengontrol, penguasa kehidupan kami. Sehingga yang kami dapatkan adalah kesusahan, kesulitan yang semakin bertambah. Kami melupakan Engkau sang pemilik kehidupan kami. Kami lupa bahwa Engkau Allah mampu memberikan kebebasan, menolong dan menopang kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu semua kesulitan, kesusahan anak-anakmu. Engkau lihat kami hari ini. Tuhan tolong bantu kami melepaskan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena Engkau Allah sanggup memberikan kelegaan bagi kami. Engkau Allah sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Ya Allah, ya Bapa kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini itu boleh menguatkan kami. Itu boleh memberikan kami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Bahwa hanya Allah saja yang pantas kami andalkan di dalam badainya, banyaknya badai kehidupan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaktian doa malam kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.